Inara Rusli semakin menjadi sorotan dan kerap mendapat hujatan netizen usai membuka cadarnya. Inara Rusli dihujat semakin kecantilan dan disebut-sebut jual tampang. Seperti baru-baru ini, Inara Rusli membalas hujatan netizen yang mengatakan dirinya semakin kecantilan dan tidak seanggun yang di media sosial. Inara Rusli pun langsung membalas komentar tersebut dengan video TikTok yang ia unggah di akun TikTok miliknya, @inaraidol19. Inara mengatakan warganet itu hanya mencari perhatian ingin ditanggapi olehnya. Inara Rusli mengaku tak mau dipusingkan dengan energi negatif. Ia sendiri paham tiap orang memiliki drama kehidupan masing-masing. Lantaran membalas komentar tersebut dengan video, Inara pun sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Bahkan sebagian besar warganet meninggalkan komentar yang menyatakan dirinya jadi percaya omongan Ibunda Virgon yang sempat menyebut Inara centil dan omongan buruk soal Inara lainnya.